Jika kita menjaga kebersihan, hal itu mengenai kualitas kita dan orang-orang yang dekat, maka kita pun mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, mari kita memberikan contoh yang baik kepada kelas kita, cara menjaga kebersihan agar mereka terhindar dari virus dan penyakit yang berbahaya. Dan seperti yang kita ketahui di masa sekarang, orang-orang mulai tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkannya. Oleh karena itu, banyak orang yang terkena penyakit ketika tidak